tahun ketiga ya kita berpartisipasi dalam event MotoGP di Mandalika. Tahun ini memang sepertinya akan lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Semuanya tahu bahwa tim MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini memang sudah di kita gitu ya, jadi harus dimaksimalkan lagi. Kita harus betul-betul maksimalkan peran kita. Mudah-mudahan semuanya bisa optimal.